atau dimulai. Sairiang balam jobarabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam nganjo samba, samba lalu salam kembali. Di hari sehari nanko, menunggu batang nanjo siang. Nanti nanti Allah tiba, nanti tunggu Allah datang. Ruang sinurang rongko pemenan tangan, tarantang tali di bawah janjang. Elok diambil pengabek sike, kok dirantang nama panjang. Walkurun ya matallahi alaikum il kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'is sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Bahwa kegiatan ini sebetulnya sudah lama digagas, beranjak dari IGPPL Tanah Datar yang sudah memasuki usianya, bergerak dari tahun 2018 sampai saat ini. Kita Alhamdulillah dengan bantuan Pak Ihsan dan beserta rombongan, sudah banyak sebetulnya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang hebat. Kita sudah mempunyai hampir kurang lebih 400 guru yang sudah menulis. Dan teman-teman guru ini selain juga sudah menulis, menghasilkan karya, bukunya berespen, dan hampir rata-rata Bapak Bupati, teman-teman yang menjadi penulis ini adalah kebanyakan adalah guru-guru berprestasi, guru penggerak, asesor untuk guru penggerak, fasilitator, juga pengajar praktik. Yang kita hormati dan kita muliakan Pak Bupati, dalam kesempatan ini diwakili oleh asisten pemerintahan dan kesra. Jadi mohon protokol diluruskan, asisten pemerintahan dan kesra, bukan pemerintahan saja. Biar kita juga memahami nomenklatur di pemerintah daerah. Seterusnya Bapak Ibu, semua yang hadir, ya kita patut kembali bersyukur siang menjelang sore ya. Allah masih limpahkan rahmat, rahmat sehat dan juga rahmat kesempatan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang yang memperoleh rahmat kesempatan hari ini hanya yang hadir di ruangan ini. Ya. Kenapa? Karena kepala SD itu ada 305, kepala SMP itu ada 57, ya kan? Ini mohon maaf nih, di luar SMA-SMK nih Bu Kepsek, SMA Salim Paul, ya enggak? 57, ya betul 57. Tadi saya bilang berapa? 47 ya? 57, ya betul 57. Jadi saya ulang, SD 305. Kalau saya tidak salah ya, dikurangi kemarin itu dengan regrouping 5 sekolah. Dari 310 jadi 305. Lalu kemudian SMP 57. Nah, saya tegaskan lagi, 57. Negeri dan swasta. Yang dapat rahmat kesempatan, plus 1 SMA Salim Paung, 166 sesungguhnya. Plus 1 SMA, berarti 167 ya.
Perlu kami laporkan kepada Pak Bupati ini perjuangannya juga tidak mudah. Untuk memberikan sebuah keyakinan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, saya pikir hari ini juga tidak mudah. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, dalam ini diwakili oleh asisten pemerintahan dan Kesra. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, teman-teman dari IKPPL baik Tanah Datar maupun Sumbar, teman-teman dari K3S dan juga MKKS, dan juga para kepala sekolah, Bapak Ibu yang ada di sini, saya merinding sekali berada di sini. Setiap kali saya berada di Sumatera Barat, itu selalu saya punya energi yang berbeda. Ya, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa ini adalah gerakan yang sangat besar, Bapak dan Ibu. Dan kabar bagusnya, Bapak dan Ibu, sudah ada beberapa sekolah yang di luar Sumbar yang sudah membuktikan ini, dan alhamdulillah mereka berhasil. Artinya begini, sistem yang kami sudah terapkan ini asal mau dilakukan dengan baik, insya Allah berhasil juga. Jadi terima kasih sudah mengundang dan memberi kesempatan kepada kami, teman-teman dari Sumbar. Mari kita buktikan bahwa harapan kita bersama di sini menjadi kota dengan literasi digital yang terdepan di Indonesia, itu semangatnya dari Sumbar, dari Tanah Datar. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menghimbau kepada semua Bapak Ibu kepala sekolah dan guru di sini untuk mendukung inisiatif ini sepenuh hati, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan akan memperkaya pengalaman belajar siswa kita. Majalah digital sekolah bukan hanya tentang menyajikan informasi, tetapi juga tentang membangun komunitas belajar yang dinamis, inklusif di setiap sekolah. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk membuat acara ini menjadi kenyataan. Semangat, kolaborasi, serta kerjasama ini adalah cerminan dari tekad kita untuk memberikan yang terbaik bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat penuh, tekad yang kuat, dan keyakinan bahwa melalui majalah digital sekolah, kita tidak hanya merayakan kreativitas anak-anak kita, tetapi juga membentuk masa depan yang lebih cerah lagi bagi mereka. Hadirin dan peserta bimtek yang kami banggakan, demikianlah dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mengucapkan selamat ikuti bimtek, semoga Allah selalu meridhoi dan memudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bimtek penulisan majalah digital untuk kepala sekolah di Kabupaten Tanah Datar secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Majalah digital Sekolah Tanah Datar. Yes. Digitalisasi Tanah Datar.